Sudah beberapa kilo? Ram, angkat. Buat. Ya, mantap. Oke guys, seperti yang kalian lihat, kami sedang panen cabai hari ini. Dan ini udah panen yang kesekian kalinya, karena tanaman cabainya sangat subur ya, terus berbuah. Nah, ngomong-ngomong petik cabai tentu ya akan melelahkan ya kalau kita nggak pakai teknologi. Dan teknologi apa yang kita pakai untuk petik cabai? Simak terus vlog hari ini. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Oke teman-teman, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ya teman-teman sudah klik video sederhana ini, di mana kami sedang panen cabai ini kira-kira untuk yang ke-30 kalinya ya. Jadi ini dalam sebulan ini sudah ya udah ratusan kilo ya kita petik, dan ini adalah panen yang kesekian kalinya. Nah, ngomong-ngomong petik cabai ini tentu ya melelahkan ya, makanya banyak orang menciptakan caranya sendiri sesuai dengan ya apa yang mereka sukai ya, atau sesuai pengalaman mereka begitu. Nah, kami juga merasakan hal yang sama. Kalau kita petik manual tentu akan capek ya, tangan bisa pegal, apalagi ini cabenya kan banyak, ada ribuan pohon. Nah, ini adik saya, dia sedang panen. Kalian lihat ini cepat sekali, dan alat yang kita pakai itu adalah alat yang seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini dipakaikan ke jari aja ya. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, dia punya pisau begitu di ujungnya, dan di sebelahnya itu kita masukin ke jari telunjuk untuk mengamankan pisau yang digunakan untuk memotong cabai. Nah, alat ini tuh teman-teman bisa cari aja di toko online, ini sangat murah meriah. Atau kalau kalian mau coba bikin sendiri juga kayaknya bisa ya. Atau bisa juga kalian pakai gunting begitu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, lihat caranya, cara motongnya itu praktis banget. Cuman tinggal di gesek-gesekin gitu aja dia langsung kepotong. Gimana, asik kan teman-teman? Teknologi itu memang diciptakan untuk memudahkan manusia ya, agar kita tidak merasa terlalu berat pekerjaan bertani yang kita lakoni. Oke, kami mau lanjut panen lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Ingat sekali lagi, kalau kalian mau pakai alat ini bisa dicari di toko online. Thanks for watching, dan sampai jumpa di konten menarik lainnya. Bye.